Hai guys, selamat datang kembali di channel kesayangan kalian. Apalagi kalau bukan channel Stephen Young. Back in this town, back in this YouTube channel. Channel the best of this town and the best in this city. And the best of the year. Best. Selamat datang kembali dan gue akan menemani beberapa jam kalian ke depan. Anjir, sudah kayak acara TV ya guys ya. Udah menemani beberapa jam kalian ke depan ya. Yang ada gue capek dan kehabisan bahan kalau beberapa jam. Hanya gue akan menemani malam-malam kalian yang sangat menyedihkan ini. Sebelum itu jangan lupa dulu dong untuk di subscribe channel Stephen Young, di follow semua akun sosmed gue, di nyalain tombol loncengnya yang ada di sini. Tapi gue bercanda, sebenarnya ada di sini. Jangan lupa juga kalau kalian punya meme, apalagi kalau kalian punya akun meme yang masih baru, yang masih jumlah followersnya itu udah kayak suara Ganjar gitu ya, cuma 17 gitu ya. Mungkin kalian bisa nge-tag meme-meme buatan kalian ke Instagram Stephen Young, yaitu @StephenYoung aja. Gak ada Stephen Young 1, StephenYoung.id, StephenYoung.co, StephenYoung_selalu_imut_celanu, gak ada ya. Yang asli yang cuma Stephen Young aja. Legit tanpa tentang biru tapi tetap legit, oke? Kita langsung masuk ke pembahasannya. Dan apa passwordnya guys? Gue mau denger dari kalian langsung. Apa maksudnya? Ah, kalian pasti gak ngomong, gue yakin. Oke, let's go. Anjay. Dolar, cuk. Oh, bukan, ding. Ini dolar gak sih? Gila, nyawer dolar gak tuh? Anjir, dolar dibuat payung anjing ini, ibu-ibu mana ya? Gila, dolar dibuat payung guys. Warga kita tuh kaya-kaya sebenarnya. Anjir, disawer cok. Gila. Ini pasti di plat M nih, plat Madura nih. Banyak soalnya Madura kayak gini nih, sultan-sultan mereka biasanya. Juragan besi. Anjir, dolar loh. Gila, menyala bangku. Tetap ilmu padi ya bangku. Pas diundang balik rumahnya pindah. Biar nggak susah ngebalikinnya ya guys ya. Ya. Info pesugihan yang tumbalnya pisang rebus sama onde-onde. Ini bukan pesugihan kalau pisang rebus sama onde-onde. Orang kelaparan yang tidak dapat program makan gratisnya Pak Prabowo. Aduh, sehat-sehat orang aring. Pesugihan disamain sama konsumsi tukang gali, cok. Iya juga ya, biasanya kenapa tukang itu selalu makanannya pisang rebus sama onde-onde, sama kopi, sama minuman berenergi. Gak pernah kan tukang variasinya lebih bergizi dikit gitu kan. Gorengan kan gak ada gizinya ya. Udah tahu tukang itu memakai fisik yang berat gitu loh. At least kalian yang lagi ngerjain tukang kasih apa kek. Misal ikan ya, ikan dan juga sayur mayur atau salad ya, salad buah. Itu kan lebih apa ya guys ya. Kasih whey protein sebagai minumannya, atau kreatin, atau dikasih dada ayam rebus. Itu kan tukangnya lebih wah, tambah jadi badan mereka gitu loh. Tukang dikasih gorengan aja udah jadi, apalagi dikasih makanan-makanan kayak gitu. Krusbet deh. Ini Gibran anjing. Bukan cok. Kok mirip. Anjir mirip, kurang bapaknya aja kayak presiden. Anjir. Ini bukan Gibran ini. Ini Girban, guys. Aduh. Gibran belum booming. Wah, masih belum terkenal ya, guys ya. Gibran belum booming. Anjing mirip tapi dari potongan-potongan rambutnya ya. Tinggal mata dia lebih lesu lagi ya. Soalnya kan Mas Gibran matanya lesu banget tuh. Kayak nggak dikasih jabatan padahal dikasih kan. Gibran sebelum makan siang gratis. Pantesan program mereka makan siang gratis ya. Soalnya Gibran ternyata dulu kayak gini. Gue juga gak ngerti. Dari muka cowoknya kayaknya kepaksa bet dah nih. Cowoknya ini kayaknya dipaksa ya. Dia mukanya kayak sok cool bet gitu ya. Mau jaga image nih sayang ya. Aduh. Kan doi kudungan ya. Ngapa pakai kaos lengan pendek ler? Oh gak boleh ya? Gue gak tahu nih. Emang kalau yang pakai hijab biasanya harus tertutup sampai sini ya guys. Soalnya zaman sekarang kayaknya orang-orang berhijab itu bukan mengerti agamanya, tapi memang ngikutin trennya ya guys ya. Setahu gue gitu ya. Jujur gue gak ngerti pakai hijab tapi pakai baju buntung gitu. Oh. Habis bikin video di hutan, tahu kan bikin video apa lagi? Pasangan muda-mudi lagi di hutan, ya ngapain lagi kalau nggak berburu tapir? Nah ini dapat nih.
Ini kayaknya luar negeri deh. Ini kayaknya nih kan di luar negeri deh, bukan di Indonesia. Ternyata sama ya, di luar negeri juga orang-orang suka main tentara-tentaraan ya guys ya. Gue kira yang suka main tentara-tentaraan yang secara serius cuma di Afghanistan, di Irak gitu kan ya guys ya. Mereka nggak di sana orangnya suka main tentara-tentaraan tuh. Serius lagi mainnya. Halo guys, selamat pagi. Oh ya guys. Cuk, gede banget cuk. Apa? Sop, sop. Ya, sop. Sopnya, sopnya gede. Ini aku masak sayur sop guys. Tuh guys, sayur sopnya seperti ini guys. Ada cekernya guys. Ceker, tuh, ceker. Tuh lihat. Halo guys, selamat pagi. Oh ya guys. Cuk gede cuk. Sop, sop, sop. Wajan. Apa sih namanya? Panci, panci sop gede. Ya ya ya, ini kenapa ada yang komen gede banget jir, dia enggak sadar sama DP dia kayak gimana. DP dia juga kayak gitu. Guys, my surprise na si my injection salad skill. Apa-apa? Sama Faiz. Sama bule, cok. Di video anjir. Hey you my angel. I have a surprise for you. What's that? Close your eyes. Close your eyes, okay. Apa nih? Kok kayak Dede Sunandar? I'm very excited. Cuk, mau diapain ini cuk? Kenapa vibe-nya kayak video-video yang sering berseliweran di Twitter ini? Yeah, I close my eyes. I'm not open. I'm not open. Oh, dikasih surprise. Totally. It's so good. Snack. Tasnya iPhone, dalamnya snack. Original. Chocolates. Case. Oh, case for your phone. Another chocolates. Coklat tuh kayaknya. Chocolates. What's this? Woi, dikasih apa tuh? Dikasih AirPod, cuk. Ini coklat. Wuh, dikasih iPhone. Oh my goodness, ini what's this? iPhone 15, 14. What's that? Show you on the other side. Cuk, arsip apa ini? Oh my god, my. Jing. Jir, serem banget deh. Gampang banget ya dapat iPhone ternyata ya. Cowok aja bisa, apalagi cewek tuh. Makanya ke cewek-cewek kok banyak tuh ya. Kayak gak kerja, gak ngapain, tiba-tiba beli iPhone ya. Kukira di hotel lagi ngabisin duit, ternyata lagi cari duit ya guys ya. Zaman sekarang tinggal nungging ya. Anjir. Ini hanya Ambein nih yang bisa memisahkan dia cuy. Jir lah, yang langgeng ya di nerakanya. Serem. Baru aja ngelihat orang nge-ge, udah ada orang tangannya kayak, ya gue tahu ini kuah seafood, tapi kenapa kayak cairan-cairan yang habis keluar dari, ya itulah anjing, gak enak banget gue mau jelasin. Aduh, kenapa makannya sampai belepotan gitu deh. Gak ada dong nanti. Gelit cah. Kenapa kayak Frida fun vibe-nya? Cantik banget nih kayu. Sorry bang, kirain cewek asli tuh. Udah jelas-jelas nih kelihatan gak sih cowok gondrong. Paginya The Nurul's ya, malamnya The Discotic Club guys, apa ini gak tau. Sungguh mulia mbak-mbak ini paginya ngobatin pasien, malamnya nyenengin pasien.
paginya nyuntik, malamnya disuntik ya guys ya. Waduh. Seumur hidupku barusan pakai sampo tidak berbusa. Gimana mau ada busanya? Ini nih sabun kewanitaan Bambang, Ula Small. Nama dia kenapa small ya? Ula Small. Rambut dia langsung jadi mohak, cok. Raffi Ahmad. Raffi Ahmad sebelum sukses. Anjir, Raffi Ahmad lagi nyenengin Ravatar, guys. Pasti Nagita lagi beli telur gulung di seberang jalan. Ravatarnya lagi disenengin main ini, terus adiknya Ravatar sama Ryanza ya. Lagi ini, lagi ngewarnain. POV Raffi Ahmad sebelum jadi host ya. Raffi Ahmad gak bikin runs kayak gini, cuy. Mudahnya kau bandingkan. Dapat memenuhi yang memuti menjadi seperti. Kenapa sih suara dia kecil beda suaranya kayak suara Ganjar? Wis nasibe kudu koyo ngene. Duwe bojo kok ora tau ngapenake. Senang muring ngomongane sengak. Kudu tak trimo bojoku pancen galak. Gak baik kita mau react, gak baik cuy, gak boleh. Ya cuma orang yang ingin mengekspresikan dirinya dengan bernyanyi, gak boleh. Aku gak takut sedikitpun, demi keadilan, aku rela diriku, bertumpahkan darahku, demi keadilan, bangsaku, negeriku, Indonesia, Indonesia yang kami cintai. Kalian gak sadar, asal... Gila suara dia... Kering banget ya cuy, kayak vokalis band-band metal gitu, cok. Itu gak benar. Kenapa? Aku tahu kalian karena disogok dengan money. Aduh, ibu-ibu kayak gini nih yang bahaya nih kalau dilepas. Please, ibu-ibu kayak gini kan pasti punya anak. Nah, anaknya gak mau nyadarin nih, kalian gak malu nih. Video ibu kalian kesebar kemana-mana nih. Aku gak takut sedikitpun. Demi keadilan, aku rela. Dia tuh ternyata caleg PKS cuy, plot twistnya ya. Pantes dia teriak-teriak anjir, dia gak dapat suara. Ternyata caleg PKS nih, Tarwiya. Ibu-ibu Tarwiya. Hello masyarakat yang kalian belum sadar, ayo sadar. Harusnya kalian itu jangan diujuk dengan money itu cuma sesaat, tapi kalian akan sengsara seumur hidup 5 tahun. Ayo. Ibu kayak gini nih yang susah nih, yang menghambat kemajuan di Indonesia. Aduh, mana ada yang ngedit dia jadi metal, cuk. Mana ya? Ada yang ngedit dia jadi metal, cuk. Suaranya, cuk, seru, cuk. Kami 01 sudah menang, tapi dikelebongkan. Biasa. Gila jadi enak banget tapi aransemennya biada. Oke lah guys, terima kasih yang udah nonton video ini. Apapun yang terjadi, sekolah yang rajin, karena ya kalian tahu kalau tidak rajin seperti apa? Ya seperti barusan. Kita ketemu lagi besok hari, bye bye.